Kau nyalakan pemanas itu, Mori, supaya aku ini tidak mati. Hei, Mori, hampir saja aku bilang mati kedinginan. Aku kan sudah mati, Mori. Aku
adalah seorang penjahit yang baik. Ini kenyataannya. Aku seorang penjahit yang baik. Secara langsung aku menyadari bahwa aku berbuat salah. Aku kena batunya. Berapa kakak pendek kau akan minta ongkos untuk memperbaiki mantan macam begini? Ayolah, Mori. Punggungnya sudah robek-robek. Lalu aku jawab saja, jangan macam-macam. Dengarkan aku, Kenda. Aku bisa buatkan kau pasang celana dari kain halus yang bisa kau pakai di jalan Sheffield hingga kau tak ada bedanya dengan seorang pangeran. Tapi pendek, kasihanilah aku. Bawa mantel ini ke tempat lain. Mantel yang baru dapat aku buatkan, tetapi aku tidak bisa membuat mukjizat. Ini gombal, tidak lebih. Kusuruh langgananku itu berpikir. Selamat petang. Kain wol yang bagus. Pikirlah. Kau dapatkan pakaian panjang di sini. Dalam 100 tahun, kau tidak akan mendapatkan yang lebih baik dari ini. Benar. Para pelanggan, Fender mati. Ya, si tua itu. Dia duduk di gudang pabrik membeku itu sepanjang hari. Siapa yang dapat memperbaiki mantel macam begini? Sudah cukup, tinggalkan aku sendiri. Jangan ganggu aku. Ini, Mori.
Mantel belum lagi ku miliki. Ayo, kau nyerahkan pemanas itu. Vader, kau tidak mati. Tentu saja, aku sudah mati, Mori. Kalau aku belum mati, mana mau aku di sini? Ini kan. Mori, percayalah. Aku dengan segala senang hati telah kembali ke sana. Mereka punya pemanasan sentral. Air panas tetap. Makanan diantar ke setiap kamar dan masakannya sekalian kenanya. Halal tentu saja. Ini pasti gara-gara Brandy. Aku tidak akan sentuh lagi Brandy kodol itu. Oh, minuman keras, Molly. Kau boleh pilih sesukamu. Siang, malam, dan bayarannya pun ditahu. Teruskan, ceritakan semuanya. Vader, apa ini benar-benar kau? Ini, pegang saja tanganku, Mori. Ayo. Wah, dingin benar kau ini. Benar-benar berani kepada merusak kesehatan. Apa yang kau kehendaki dari kehidupanku?
setelah sore akan aku ceritakan. Tapi kau nyalakan dulu pemanas itu. Kau nyalakan pemanas itu, Mori, supaya aku ini tidak mati. Hei, Mori, hampir saja aku bilang mati kedinginan. Aku kan sudah mati, Mori. Yang berlapis
dapat dipotong sepatutnya dari gajiku tiap minggu. Atau macam begitu, Kanjeng? Ya. Ada rasanya, Kang. Atau macam begini, dengan duit sebanyak 20 pound, gajimu berapa? Dengan segala hormat, aku bertanya pada kau, gajimu berapa? Kanjeng, kau bahkan tidak hidup cukup lama untuk bisa lunasi atau macam begitu. Bolehkah aku memiliki sebuah mantel? Jadi sekarang bagaimana? 17 kosim celana berburu. Lapisannya telah berkurang ya.